Adik-adik sekalian, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja Yang Melayani. Adik-adik, semua dalam keadaan sehat? Mantap! Kita ketemu lagi di IHMPA GPIB Cinere hari ini Minggu 26 Juli 2020. Sudah siap adik-adik untuk beribadah? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik sekalian, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa sarang, suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Mari adik-adik sekalian, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam IHMPA GPIB Cinere secara online. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan Yesus agar kami dapat mengikuti IHMPA ini dengan tertib dan penuh semangat. Kami mohon juga berkatilah kakak pelayan yang akan bercerita pada hari ini agar firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali.
Adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab kita hari ini adalah dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 17, yang menyatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, tadi kita sudah baca Alkitab. Hari ini Kak Anya akan bercerita tentang Nabi Yosua. Ceritanya gimana ya? Jadi, pada waktu itu Nabi Yosua bersama dengan bangsa Israel akan pergi menuju Sungai Yordan. Nah, di dalam perjalanan mereka tentunya tidak mudah adik-adik. Banyak rintangan yang harus mereka lalui. Tetapi Tuhan selalu menyertai perjalanan mereka. Nah, Tuhan menyuruh bangsa Israel dan Yosua untuk mengikuti perjalanan bersama-sama dengan tabut perjanjian yang dibawakan oleh Imam Lewi.
Tabut perjanjian ini adalah tanda bahwa Tuhan menyertai perjalanan mereka adik-adik. Nah, di dalam perjalanan ini, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Mereka harus menjaga perkataan mereka, harus menjaga sikap mereka, harus selalu yakin dan percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, akhirnya Nabi Yosua menyuruh para imam Lewi untuk menginjakkan kaki mereka di sungai Yordan, supaya sungai tersebut menjadi kering. Sungai tersebut menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan tersebut adik-adik. Nah, akhirnya bangsa Israel dan Nabi Yosua bersama dengan para imam Lewi bisa melewati sungai Yordan tersebut. Itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, Tuhan sangat baik kepada bangsa Israel. Tuhan mau menyertai perjalanan bangsa Israel, tetapi dengan syarat bangsa Israel harus yakin dan percaya kepada Tuhan, harus selalu menjaga sikap mereka, harus selalu taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti kita, sama seperti adik-adik, sama seperti kakak, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus selalu yakin dan percaya kepadanya. Caranya banyak sekali adik-adik. Nah, caranya yang pertama kita harus berdoa. Harus rajin berdoa. Sebelum makan kita harus berdoa. Sebelum tidur kita harus berdoa. Kalau kita mau pergi kemana-mana kita harus berdoa. Lalu juga harus rajin baca Alkitab. Kalau di rumah, baca Alkitab bersama mama atau papa. Dan kalau hari Minggu, beribadah IHMPA juga harus membaca Alkitab adik-adik. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita taat dan setia kepada Tuhan. Tapi nggak cuma itu adik-adik. Kita juga harus selalu bersyukur, harus menaati nasihat dan perintah dari mama dan papa, harus rajin belajar, harus rajin membantu mama dan papa. Nah, itu semua adalah wujud kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik gak boleh takut kalau Tuhan tidak akan menyertai kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita. Tuhan pasti selalu menyertai adik-adik, menyertai mama dan papa, menyertai kakak layan dimanapun kita berada. Yang terpenting kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Jadi kalau kita sudah yakin dan percaya, Tuhan pasti akan memberikan berkat di dalam hidup kita adik-adik. Oke? Sekian cerita hari ini, semoga adik-adik selalu rajin berdoa, selalu rajin belajar, selalu rajin membaca Alkitab, walaupun kita di rumah aja. Gak apa-apa adik-adik, gak boleh sedih, karena kita masih bisa berkumpul sama mama, papa, sama keluarga di rumah, dan yang pastinya kita masih bisa selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Bye. Ya, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita sekarang untuk aktivitas. Hari ini aktivitasnya, adik-adik perlu mempersiapkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, kertas HVS 2 lembar. Kemudian, persiapkan juga alat tulis, alat mewarnai seperti pensil, bolpen, krayon, atau pensil warna.
Yang ketiga, siapkan juga gunting. Dan yang terakhir, siapkan lem atau double tape. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama caranya adalah lipatlah kertas menjadi dua bagian. Kemudian, guntinglah kertas itu seperti yang ada pada gambar. Berikutnya, warnailah kedua kertas yang telah digunting. Yang pertama warnai dengan warna hijau seperti yang ada pada gambar. Dan yang kemudian yang kedua, warnailah dengan warna coklat seperti yang ada pada gambar. Setelah dua kertas itu diwarnai, maka remaslah kertas tersebut. Ya, bisa dilihat seperti di gambar ya. Kemudian cara berikutnya adalah, bukalah kertas yang sudah diremas, lalu buat bentuk menyerupai kepala pohon dan batang pohon. Setelah itu, tempelkanlah double tape atau berikan lem seperti yang ada pada gambar. Setelah itu, tempelkanlah kertas yang sudah diberikan perekat, baik itu lem atau double tape, pada kertas HVS yang satunya lagi, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian yang terakhir, setelah ditempel, tambahkan tulisan, "Aku yakin Tuhan besertaku." Seperti yang tertulis pada kitab Yosua pertama ayat ke-9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ya, itu bisa dituliskan ya. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa foto atau videokan hasil aktivitas kamu dan kirim ke WA grup Pelkat PA atau dapat kamu post dalam IG story kamu dan tag IG Pelkat PA _ Cinere. Kita tunggu ya aktivitasnya ya. Tibalah kita saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa persiapkan dulu persembahannya. Nanti persembahan yang sudah terkumpul dapat adik-adik berikan melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 157-000-354-7958 atas nama GPIB Jemaat Cinere. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 82, Kita Bersyukur Kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena dari berkat-Mu juga kami dapat memberikan persembahan ini kembali untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini, juga orang-orang yang mengelolanya, kiranya melalui persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupi-Ku, dimana mana diri-Ku diasuh-Nya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkah-Ku. Thank you.
Mari adik-adik sekalian kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong dan pimpin kami agar kami dapat menjadi seperti Yosua dan selalu percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang selalu ada untuk kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan Tuhan memulihkan kami semua. Kami mohon berikanlah kami semua kesehatan, juga untuk orang tua kami agar dapat melakukan semua aktivitas dengan baik, di rumah maupun yang harus keluar rumah. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati dan mempertemukan kami kembali di IHMPA online minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk dan kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IHMPA hari ini. Selamat hari Minggu. God bless you. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.